satu MO, satu modus operandi yang baru yang telah dikesan oleh pihak polis berkaitan dengan aktiviti penggodaman ataupun hacking akaun bank melalui muat turun fail APK ataupun Android Package Kit. Ini adalah untuk makluman semua, kita telah kesan beberapa kes yang dilaporkan oleh pihak mangsa mengatakan bahawa duit mereka di dalam bank telah pun dikeluarkan oleh individu-individu tanpa kebenaran mereka. So, siasatan telah kita jalankan dan kita dapati bahawa mangsa ini telah pun sebenarnya ditipu, okay, atas pembelian barangan yang dilakukan melalui media sosial, di mana barang-barangan yang ditunjukkan di dalam media sosial seperti pembelian baru ni tentang penjualan daging babi atau pork untuk apa ni sambutan tahun baru Cina, dan juga untuk pembelian barang-barang lain seperti baru ni tentang dia ada apa ni salah satu mangsa tu dalam proses untuk mendapatkan pembantu rumah orang gaji dan juga barangan-barang lain. So mereka-mereka yang ingin membuat pembelian barangan di media sosial ini, apabila mereka ini bersetuju untuk membuat belian, mereka ini akan buat WhatsApp ataupun hubungan ataupun kontak dengan penjual. So penjual yang menerima WhatsApp daripada mangsa ini ataupun pembeli ini akan berhubung semula dengan mangsa ini melalui aplikasi WhatsApp. Dan dalam semasa dalam aplikasi berkenaan, biasanya mereka ini akan diberi pautan atau link bagi tujuan untuk urusan pembelian tersebut. Yeah. Daripada link tersebutlah mereka ini ataupun mangsa ini akan diperdaya. Okay. Pertamanya, mereka ini akan diminta daripada link berkenaanlah untuk mengisi butir-butir peribadi, iaitu nama dan juga nombor IC, alamat dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila mereka mangsa ini nak buat pembayaran, mereka ini akan diberi link yang seterusnya. Okay. Bila nak link seterusnya itu adalah satu link yang kita namakan phishing site melalui APK juga. Okay. Ataupun Android punya package punya kit ini. So, mangsa-mangsa yang nak buat bayaran ni akan ditunjukkan dia punya website bank-bank yang berkaitan. Yeah. Tapi sebenarnya website ini adalah bank palsu, bukan yang sebenarnya. So, mangsa ni akan key in nama, account, user ID, password dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila mereka nak buat payment, biasanya akan default katakan gagal. Dan pada masa yang sama, mangsa juga akan diberikan satu link juga untuk nak set default dia punya access kepada SMS dia ataupun lain-lain maklumat dalam phone dia. So, apabila mangsa ini bersetuju untuk membenarkan scammer ini untuk akses maklumat-maklumat dalam phone dia, akhirnya apa yang berlaku, sindiket ini ataupun scammer ini akan membuat transaksi pengeluaran wang daripada akaun mangsa yang diperoleh daripada phishing site tadi. Dan seterusnya, bank akan menghantar biasanya TAC ataupun OTP kepada mangsa bagi tujuan transaksi. Bagaimana yang saya sebut tadi, pihak sindiket skamer telah pun ada maklumat kebenaran untuk akses SMS-SMS ini. So, akhirnya sindiket ini, skamer ini memperoleh semua sekali. Dan mangsa cuma akan sedar apabila dapati duit dalam akaun dia berkurangan. Ini adalah satu modus operandi yang baru yang telah kita dapat kesan. Dan setakat ini kita terima ada 3 kes. Ada satu di Johor, 3 kes di Johor, satu di Pulau Pinang, satu di Sabah. Kerugian lebih kurang RM58,844. So, untuk PC ini, sidang media ini, saya mengharapkanlah pihak media dapat memberikan maklumat ini kepada orang ramai supaya mereka ini berhati-hati apabila membuat